أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati para pegawai dan jawatankuasa masjid, yang dimuliakan dan dihormati urustia pengajian muslimat ya Masjid Al-Mukminun, dan juga tidak dilupakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat semuanya? Dah dekat 2 tahun ya. 2 tahun kita tak bertemu di sinilah. Ya, cuma sekadar kadang-kala bertemu dalam online. Ya, walau bagaimanapun, yang pertama sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melafazkan terima kasih yang menghargai segala yang Allah Taala kurniakan kepada kita pada pagi yang mulia ini. Allah masih lagi panjangkan umur kita. Allah masih lagi memberi kesihatan kepada tubuh badan kita. Walaupun kita melalui satu ujian yang saya yakin jugalah mungkin dalam sejarah kehidupan kita. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan melalui kehidupan yang dah lamalah ya, 50 tahun, 60 tahun, ni kali pertama ya. Sebelum ni ada tak yang sampai kita lalui satu pandemik yang sampai 2 tahun? Tak ada ya. Ni mungkin kita boleh ceritalah ya kepada anak cucu yang akan datang nanti. Walau bagaimanapun, ujian ini sebenarnya Allah nak dekatkan diri kita kepadanya. Ya, untuk membawa hati dan jiwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah ya kita teruskan lagi ya perbahasan hati yang berzikir, ya kitab hati yang berzikir. Insya-Allah pada pagi ini kita teruskan pada muka surat 102. Ya, muka surat 102. Muka surat 102 ni ya, kita berada pada bab yang ke berapa kita ni ya? Bab yang keempat ya. Dalam pengajian kitab kita ni. Ya, berada pada bab yang keempat. Bab yang keempat ni saya ulang sedikit, iaitu suatu bab yang membicarakan hati, zikir dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ingat lagi, ya, bab pertama kita belajar tentang hati, bab yang kedua tentang zikir, bab yang ketiga gabungan antara hati dan zikir, bab yang keempat ni ialah hati, zikir dan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah sebagaimana yang saya sebut tadi, muka surat 102 insya-Allah, di bawah satu tajuk kecilnya iaitu zikir ma'rifatullah. Apa makna zikir ma'rifatullah? Ada zikir-zikir yang akan membawa hati kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk hati kita mengenal Allah. Ya, dalam diri kita ni, saya ulang lagi sekali, Allah taala mencipta kita dengan dua unsur yang utama. Pertama unsur zahir, yang kedua unsur batin. Unsur zahir jasad kita, unsur batin roh kita. Sebab tu pernah saya sebut di sini bahawa kita tidak dinamakan manusia kalau tidak ada roh dan jasad. Kalau ada roh saja, tak ada jasad. Itu apa tu? Nampak macam memasak kat dapur tu, bunyi memasak kan? Bunyinya basuh pinggan. Tengok jasadnya tak ada. Apa tu?
Wallahu a'lam. Kok jin ke apa ke? Tapi kita ni mesti cakap hantu je lah. Sebenarnya hantu tu tak ada. Yang adanya jin. Jin ni ada kategori dia juga. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Yang beriman itu dia tak ganggu orang. Dia ada tugas dia macam kita lah. Mungkin yang duk membasuh kat dapur tu, yang bunyi suara saja tu, itu adalah jin yang tak beriman, yang mungkin dia ada nak ganggu orang. Wallahu a'lam. Baik, kalau jasad saja tak ada roh, yang tu apa nama dia? Mayat. Yang tu mayat. Jadi macam mana nak namanya manusia? Ya, kena ada jasad, kena ada roh. Baik, cuma bila mana Allah bagi kita jasad dan roh, adanya roh itu maka akan adanya hati, ada perasaan. Bila mana adanya roh, adanya akal. Bila mana adanya roh, adanya nafsu. Tetapi kita nak sebut bahawa roh ini adalah merupakan unsur kejadian manusia yang ada kemampuan untuk mengenal Allah. Dan salah satunya ialah mengenal Allah melalui apa? Melalui hati dan rasa itu. Saya juga pernah sebut juga, ni nak ulang lagi sekali lah, kok cuti 2 tahun kan? Masih ingat lagi tak pengajian tu? Ya, cuti 2 tahun. Maka saya nak sebut lagi sekali bahawa ada kadang-kala dalam Al-Quran ni perkataan-perkataan yang kadang-kala disebut dalam bahasa an-nafsu. Nafsu. Boleh juga kita terjemah nafsu, boleh juga kita terjemah diri manusia. Yang mana diri, yang mana diri yang dalam tu, jiwa manusia. Begitu juga perkataan al-qalbu, perkataan hati. Kita sekarang sedang bincang tentang tajuk hati, zikir dan Allah. Dan ada juga kadang-kala perkataan hati dalam bahasa Arab dalam Al-Quran, iaitu al-qalbu dengan makna roh, ataupun dengan makna sesuatu yang Allah beri kepada kita dalam bentuk sebuah rasa, yang dengan rasa inilah kita dapat mengenal Allah. Merasai wujud Allah, merasai kebesaran Allah. Kerana mengenal dengan rasa ini jauh lebih benar, jauh lebih faham nak dibanding dengan mengenal dengan atau faham sekadar dengan apa yang kita sebut akal. Saya ulang lagi sekali ya, bukan apa sangat, supaya saya cerita ringkas di bawah tajuk ni kita pun dah faham dah. Allah Ta'ala bagi kita akal untuk kita faham. Maka bila mana kita bercerita tentang sesuatu, kita memberitahu tentang sesuatu, kita memikirkan tentang sesuatu, insyaAllah kita boleh faham. Tapi faham dengan akal dia tak cukup sempurna. Boleh ya? Faham dengan akal dia tak cukup faham. Dia kena faham dengan hati. Kerana faham dengan hati itu faham dengan rasa. Ingat lagi saya bawa satu contoh. Orang yang pernah merasai hidup susah, kita bercerita kepadanya tentang susah, insyaAllah dia faham dengan benar-benar faham. Orang yang pernah merasai sakit, ya saya pernah sakit ustaz, sebulan saya sakit. Ada yang lagi lama, setahun ustaz saya sakit. Ya puan, saya sakit ni setahun. Daripada setahun tu saya tak pernah, saya tak boleh berjalan 6 bulan. Maka kalau kita pernah sakit juga, kita cerita kat dia, ya dia kata saya boleh faham. Tapi kalau orang tak pernah sakit, tak pernah susah, kita cerita tentang sakit dan susah, dia boleh faham tak? Boleh. Ya, sebab dia ada akal kan. Tapi dia tak cukup faham sebab dia tak pernah merasai. Maka kita dengan Allah sama. Bagaimana nak mengenal Allah? Mengenal dengan hati kita, dengan rasa. Sebab tu Allah letak iman itu di dalam hati, supaya kita rasa percaya pada Allah. Maka iman yang ada di dalam hati dengan munculnya, dengan cetusan rasa percaya pada Allah, rasa yakin kepada Allah. Apalagi Allah letak dalam hati? Apa? Tauhid, iman, taqwa, sabar. Semua Allah letak di hati. Kerana sabar itu di mana? Sabar bukan di mulut. Ada orang bukan main lagi cakap sabar. Saya sabar ni. Ha ni. Nampak tak ni? Saya sabar. Ya ke? Yang dianya dah mula naik apa? Naik suara dah. macam tuan-tuan dan puan-puan dulu, ingat lagi tak? Kita cubit anak, kita pukul anak. Pam. Nasib baik mama sabar. Kalau tidak 3 biji. Padahal dah pukul dah 1 biji.
Ha, kalau betul-betul sabar, cakap dulu. Ha, nasib baik mama sabar. Ha. Kalau mama tak sabar, ke mama dah pukul. Itu baru betul. Ni paham dulu pukul sebiji, nasib baik mama sabar. Kalau tidak, sabar apa dah pukul dah. Mana berapa ramai orang yang bicara tentang sabar di mulut dia, tapi hatinya tidak merasai kesabaran. Tapi kalau di hatinya sabar, dia tak akan keluar di mulut dia, dia tak akan gerak tangan dia. Dia tahan. Apa makna sabar? Tahan sekejap. Maka orang lebih faham tentang sabar di saat hati dia merasai kesabaran. Sama juga kita dengan Allah. Ah, boleh insyaAllah ni? Okey, selesai di situ. Jadi sekarang kita nak bincang satu tajuk, zikir ma'rifatullah, iaitu zikir untuk kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Cuma di sini saya bawa satu kata-kata Al-Arif Billah. Ya? Habib Omar bin Hafiz. Dia beliau dan pernah saya satu harinya masa duduk di Hadramaut Yaman dulu. Beliau menyebut dan memberitahu, ya, pada satu hari ni saya cerita begini. Pada satu hari dia bagi taklimat pada anak murid dia. Ya, saya ada di situ juga masa duduk belajar. Dia kata ambil wuduk, awal-awal ambil wuduk. Kemudian dia nak bagi amalan, ya, supaya beramal. Balik ke asrama, yang duduk asrama, bawa bantal. Bawa bantal masuk dalam masjid. Kita pun pelik juga, kenapa bawa bantal? Dia kata kenapa? Pertama, sudah ambil wuduk tu duduk dalam masjid, niat iktikaf. Kemudian amalan pertama, baca 5 juzuk. Baca 5 juzuk Al-Quran. Habis 5 juzuk Al-Quran, baca zikir la ilaha illallah. Baca berapa banyak? 1200. Lepas habis 1200 la ilaha illallah, baca pula Allah Allah, zikir Allah Allah. Zikir Allah ni zikir mufrad, hukum dia harus. Boleh tak kita berzikir sebut Allah sahaja? Tak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka ulama mengatakan hukumnya harus. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Insan, surah Ad-Dahr, juga terdapat dalam surah Al-Muzammil. Allah kata apa? Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, apa nama Tuhan? Allah. Maka sebutlah nama Allah. Sebut nama Tuhanmu. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa nama dia? Allah. Ada nama lain? Ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malikul, Al-Quddus, As-Salam, yang kita duk baca tu. Maka boleh tak kita berzikir dengan sebut nama Allah? Boleh. Nak sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nak sebut Ya Rahim, Ya Rahim. Ataupun nak tambah Ya Rahman. Atau nak terus baca Ya Latif. Ataupun nak baca Al-Latif, Al-Alim. Termasuklah Allah, Allah. Baca 1200 kali. Kemudian habis yang tu, baca pula selawat 3,000 kali. Habis yang tu pula, baca pula istighfar 3,000 kali. Jangan keluar daripada masjid sebelum habis yang ni. Ni ya. Baik. Maka yang kita peliknya, kenapa bawa bantal? Rupa-rupanya bila mana kita duduk dalam masjid, kita baca Quran 5 juzuk, dia nak habis 5 juzuk ni, dia mengantuk rupanya. Kan? Sebab mula lepas insyak. Cuba puan-puan, kalau duduk kat rumah pun, tapi kat rumah ni confirm lah, lebih awal lah. Kalau duduk kat masjid, tengok juga orang kiri kanan tak tidur, takkan kita nak tidur. Tapi ni saya nak sebut sedikit pengalaman, bila mana kita baca Quran, masa baca Quran okey lagi. Lepas juzuk 1 baca juzuk 2, lepas juzuk 2 baca juzuk 3, sampailah akhir habis, alhamdulillah, tak tidur. Bila mana mula zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 1200 kali, dia rasa mengantuk. Mengantuk sungguh-sungguh. Muka tengoklah bantal. Tapi masalah sekarang ni, bila mana tengok bantal, kalau kita tidur baring, dia batal, batal wuduk. Sudah, macam mana? Akhir sekali kita pun letak bantal kat belakang tu, menyandar kat, saya duduk di tiang. Ya, ada orang nak cari dinding, duduk, ada orang duduk tengah-tengah, tak ada tiang, tak ada dinding. Saya cari ada tiang kat tengah-tengah, saya duduk letak bantal di belakang. Kalau nak letak begini, confirm
ya, batal wuduk nak kena keluar daripada masjid. Dia kata tolong jaga wuduk, jangan sampai keluar ke masjid. Kalau dah terbatal juga, keluar pergi ambil wuduk, jangan pergi mana, terus masuk. Saya letak di sinilah letak. Tapi rupa-rupanya letak kat sini ni, dia jatuh juga. Tak tahu bila dia jatuh. Bahawa dia kata, saya pun tidur, tak apalah, dah terbaring, tidurlah. Tidur ni, saya rasa tidur tu, memang betul-betul puas. Rasa-rasa lebih satu jam lebih lah, mungkin dua jam, tiga jam. Saya kata, sudahlah, kalau dah tiga jam, siang lah. Ya, mana nak sempat habis ni. Rupa-rupanya, tapi saya kunci jam. Rupa-rupanya tengok-tengok, baru lima minit tidur. Rasa subhanallah, terlalu lama, dah rasa puas dah, rasa segar badannya. Rupanya baru lima minit tidur. Lepas ambil wuduk lah. Masuk balik, zikir balik, sambung balik. Zikir balik dalam masa 30 minit, ya, mengantuk balik. Wallahualam, kita ni tak tahu apa cerita sebenarnya. Bila mana mengantuk balik, yang ni tidur menyandar lah, menyandar. Sebab tadi dah rasa puas dah tadi, tapi ni mengantuk pula. Mengantuk, tidur, menyandar. Okey, tidur. Tidur tu rasa macam tadi juga. 2 jam atau 3 jam tidur, bangun-bangun tengok, baru 5-6 minit. Sebab kita kunci jam je. Kunci jam ni memang dah kunci 5 minit, 10 minit aja tidur. Kalau kunci jam tidur 6 jam, confirm lah pagi besok lah jawab dia. Kunci jam dia pun bunyi lah. Jam telefon tu kan bunyi. Tengok-tengok baru 6 minit. Tak apalah. Itu satu nak cerita tu lah. Jadi saya pun bawa dalam buku saya ni, antaranya ialah zikir, yang muka surat 102 tu, zikir Allah, Allah. Bacanya berapa? 1200 kali. Apa kelebihan dia? Disebutnya ialah fataha burruh warruh mahalul ma'rifah. Ini bahasa kita nak sebut, bukan Quran ni, dia juga bukan hadis, tapi kalam seorang ulama yang memberitahu rahsia kepada kita. Salah satunya antara fadilat, antara kelebihan, antara rahsia zikir Allah Allah yang diamal oleh para alim ulama, yang hukumnya harus, bukan sunat, bukan wajib. Nak amal, amal, tak nak amal tak payah. Tak ada masalah apa pun. Ya, baca yang lain pun boleh. Ini saya, sebab apa? Sebab sekarang ni kalau kita mengajar, ada yang kita kata duk tunggu-tunggu masa cari salah. Ni macam live kan ni kan? Ni live ni kan? Live ni. Wallahualam, dia dengar tak dengar di rumah tu, tak tahulah. Yang saya yakin kalau mengaji, yang paling faham adalah yang ada dekat sini. Ni yang paling faham. Ke yang kat rumah lebih faham? Kalau kat rumah lebih faham, tak ada. Tak akan mungkin faham. Tak akan mungkin lebih faham daripada yang ada di depan. Ya, bertalaki dengan guru secara berdepan. Kat rumah tu tak tahulah. Guru dah 5 minit dah mengajar ni, dah 10 minit mengajar, guru minum pun air pun tak. Dia dah kuih dah kat rumah tu. Bukan air, ya, jalan sana jalan sini, air nampak kuih, nampak lapar, masih sambil makan nasi lemak. Yang ni kita ni satu teguk air pun kita tak minum kan. Fokusnya kita nak cerita pasal fokus. Dia tengok, memanglah samalah kita tengok sebelum ni kan. Ya, tengok online sebelum ni kat rumah kan. Kejap-kejap dahaga, kejap-kejap lapar. Betul, memang betul lah. Tak apa, dah boleh berjalan. Yang dia live tu pula, ada setengah ustaz boleh minta izin saya, saya live ni daripada dapur. Oi, daripada dapur memang elok lah. Kejap minum, kejap makan. Tak apalah, cuma kita nak bagi tahu bahawa ada orang ni di luar sana, dia tunggu apa dia ni silap ni. Dia pun cut video yang silap tu, ataupun yang sama-sama, ataupun yang dia tidak faham, ataupun dia yang salah faham, maka dia pun mula-mula lah. Ya, keratan video dia post. Ya, menyebarkan kesalahan orang. Saya bukan apa sangat. Ya, kedaraan bab ni, dia salah satu daripada bab yang disebut al-ikhtilaf bainal fuqaha atau al-ikhtilaf bainal ulama, perbezaan pandangan di kalangan para alim ulama. Ya, ada orang kata zikir Allah ni boleh, ada orang kata, dia kata tak boleh. Yang kata tak boleh itu terpulang pada dia. Kita ada dalil Al-Quran daripada tadi, surah Al-Muzammil tadi. Ayat berapa ya? Ayat 8 kalau tak silap saya. Nanti saya sembah balik, tapi Allah sebut wadhkuris marabbika watabattal ilaihi tabtila. Wadhkur, apa makna wadhkur? Berzikirlah. Ataupun boleh juga kita terjemah sebutlah. Bahasa Melayu kita boleh juga kita sebut, kita ingat, ingatlah. Wadhkur, ingatlah. Apa yang nak kena ingat, apa yang nak kena sebut? Isma rabbika, nama Tuhanmu.
Maka sebab tu ulama meletakkan hukumnya harus. Apa makna harus? Harus ni nak baca pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Ha, itu harus. Macam makan lah kan. Makan apa hukum makan? Harus. Kewajib makan. Dah makan dah? Belum lagi? Ha, dah. Alhamdulillah dapat pahala. Kalau belum makan, berdosa sebab wajib. Ha, ustaz dah makan? Belum. Ha, berdosa lah. Kenapa? Sebab wajib makan. Ha, tak, bukan. Harus. Tidur? Harus. Ha, ya, tidur harus. Maka benda harus ni, nak tidur pun boleh, tak tidur pun tak apa, nak makan pun boleh. Sama juga nak zikir. Zikir hukum asalnya sunat. Ha, zikir hukum asalnya sunat. Dia adalah ibadah yang sunat. Zikir. Tapi nak pilih zikir yang mana, maka hukum dia harus. Contoh ustaz, saya sekarang ni saya rasa nak zikir subhanallah, subhanallah lah. Boleh tak? Boleh. Tapi yang sebelah kita pula, saya tak maulah zikir subhanallah, saya nak baca zikir la ilaha illallah. Boleh? Boleh. Nak pilih zikir mana-mana, hukumnya harus. Cuma ada zikir, ingat lagi yang kita belajar dulu. Ingat lagi tak? Ada kategori zikir yang dinamakan, saya ulang balik ni supaya ingat ni. Ada zikir yang dinamakan zikir muqayyad. Ini istilah bahasa Arab. Apa makna zikir muqayyad? Zikir muqayyad ialah zikir yang telah Allah dan Nabi menetapkan masa, menetapkan bacaan, menetapkan bilangan. Ha. Nabi tetapkan masa. Bila nak baca zikir tu? Masanya bila? Lepas solat. Ha, tu tetap ditetapkan oleh Nabi. Apa yang nak dibaca lepas solat? Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Berapa bilangan nak baca? 33. Nak tutup dengan apa? Nak genapkan dengan apa 100? Genapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah, yang ni tuan-tuan dah faham dah. Puan-puan pun dah faham dah. Ni namanya zikir muqayyad. Zikir yang telah ditetapkan. Bila masanya nak baca? Berapa bilangan nak baca? Apa yang nak dibaca? Contoh lagi, zikir atau bacaan masa nak makan pun dah ditetapkan, doa makan. Apa yang nak dibaca masa nak makan? Bismillah. Itu paling pendek. Dia nama tasmiyah. Masa nak makan, baca tasmiyah. Ada dua istilah. Satu tasmiyah, satu lagi basmalah. Ha, kan? Tasmiyah, bismillah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir. Kemudian, boleh tak nak baca doa lain? Boleh. Ha, doa apa nak baca? Doa makanlah. Kan? Apa doa makan? Bismikallahumma ahya wa amut. Itu doa tidur. Ha, maknanya dah tetap. Masa nak tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Masa makan, doa makan tak ingatlah. Dia masa makan baru ingat. Apa tu? Rabban atina. Allahumma barik lana. Oh, kalau letak kuih kat ni mesti ingat ni. Tak adalah. Allahumma barik lana. Apa maksud maknanya? Itu adalah khusus masa makan. Masa nak keluar rumah ada doa. Masa nak masuk tandas ada zikir dan doa. Ah, itu dia panggil muqayyadun. Yang telah ditetapkan. Ada satu lagi zikir yang kategori kedua, namanya zikir mutlaq. Mutlaq. Apa makna zikir mutlaq? Zikir yang umum. Tak ditetapkan masanya. Tidak ditetapkan nak baca apa. Dan tidak ditetapkan berapa bilangan. Ha. Jadi sekarang ni saya rasa nak zikir la ilaha illallah lah ustaz. Boleh. Zikir je lah. Ha. Nak baca berapa? 100 lah. Ha, 100 lah. Nak baca 1000? Ha, 1000 lah. Kalau dah larat baca 1000, bacalah 1000. Ada orang baca 100,000. Boleh. Ya, kerana zikir ni ada kata ayat Quran. Ayat Quran cakap apa? Ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Kenapa pula ayat ni kata banyak-banyak? Kenapa pula hadis Nabi kata yang ni? Ha, itulah bahagian dia. Ada pembahagian yang telah ditetapkan. Yang ni kena ikut. Macam solat lah. Solat. Berapa yang ditetapkan? Solat fardu, 5 waktu. Ada solat lain tak? Ada. Solat apa? Solat tahajud. Solat duha. Berapa rakaat nak baca? Nak solat? Kalau tahajud, solat lah nak tahajud. Ada kata satu hari satu malam. Tapi ada ulama yang sembahyang sampai berapa rakaat? Contoh, solat terawih. Solat terawih ada yang sembahyang 8. Ya, ada sembahyang 8. Ada yang sembahyang 20 rakaat. Ya, ada 20 rakaat. Ya. Ada yang sembahyang berapa rakaat? 40 rakaat. Ada. Sahabat-sahabat Nabi tu, siapa yang sembahyang 20 rakaat tu? Zaman Sayyidina Umar. Ada sahabat Nabi juga, ada yang sembahyang lebih daripada 20 rakaat. Kenapa? Kerana dia adalah sunat. Ha, ya. Ada benda-benda sunat yang Nabi tetapkan, itu tak boleh. Ada benda-benda sunat yang Nabi buka berapa bilangan kita nak baca. Contoh baca Quran. Baca Quran hukumnya sunat. Okey, kalau kita tanya nak baca berapa? Nak baca berapa? Baca takat larat lah. Kalau dah larat hari ni 30 juzuk, baca je lah. Tapi saya ustaz 2 juzuk aje. Ha, 2 juzuk lah. Saya ustaz 2 ayat aje. Dua ayat lah nak buat macam mana. Tapi surah paling pendek 3 ayat. Paling-paling malas pun bacalah 3 ayat. Sebab surah paling pendek 3 ayat. Tapi ayat wahyu pertama turun berapa ayat? Wahyu pertama turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berapa ayat? Saya jawab lah ya. Saya tanya, saya jawab. 5 ayat. Jadi boleh tak nak baca 5 ayat? 5 ayat? Boleh. Sebab tu ada setengah pandangan ulama' mengatakan, kalau nak hafal Quran, hafal 5 ayat, 5 ayat. Kerana pertama dia turun 5 ayat. Ni bukan wajib. Ha, ni kan kata kadang-kadang orang salah faham. Ustaz ni cakap 5 ayat, 5 ayat. Siapa aja? Daripada mana? Ni kita kata, ada pandangan ulama' yang mengatakan, kalau nak hafal Quran, nak cepat ingat, oleh kerana wahyu pertama turun 5 ayat. Bacalah, nak hafal Quran, lepas ni baca 5 ayat. Ha, InsyaAllah dia cepat ingat dan payah lupa. Tapi kalau saya nak hafal satu muka satu hari, lagi baik. Saya lebih ustaz, saya tiga helai, bukan 3 muka, 3 helai satu hari nak hafal. Lagilah, Alhamdulillah. Ha. Jadi ada ayat baca Quran, sunat. Nak baca surah mana dulu? Harus. Ha. Ingat tok guru kita zaman dulu, dia ajar kita surah apa dulu? Ngaji Quran dulu kan? Dia ajar apa kita? Dia ajar muqaddam dulu. Dulu nasib baik kita tak pandai lagi. Sepatutnya kita tanyalah guru kita tu, kenapa tuan guru ajar saya muqaddam? Kan surah pertama surah Fatihah, surah kedua kan surah Baqarah. Ni tiba-tiba baca-baca amma yatasaalun. Betul? Ke tuan-tuan dan puan-puan baca Alif Lam Mim dulu? Masa umur 4 tahun tu? Alif Bata. Ingat ke? Alif Bata dulu. Kenapa tak baca Alif Lam Mim dulu? Jadi kita tanya, jadi sebab tu kita kata, hukumnya adalah harus. Tapi guru kita bijak. Dia tak nak bebankan kita. Masa tu kita umur 6 tahun. Kalau dia bagi Alif Lam Mim dulu, sampai sekarang tak tahulah. Ya? Tak habis Quran. Maka dia ajar dulu kita Alif Ba Ta huruf hijaiyah. Kemudian dia ajar kita mengeja dulu. A I U. Baris atas, baris bawah, baris hadapan. Bijak tak guru kita dulu? Ke dia tak ikut Nabi? Pernah dengar Nabi ajar sahabat A I U? Pernah dengar? Saya ingat semua yang pandai-pandai Quran ni sekarang ni, semua mula dengan belajar huruf dulu. Saya rasa tak adalah bijak tak kat mana dia sekalipun sekarang ni, doktor ke apa ke, profesor ke, alim ke, ulama ke, dia belajar-belajar terus Alif Lam Mim. Mesti dia mengaji dulu. Pernah tak sahabat Nabi belajar dengan Nabi A, I, U, Babi, Bu, Tati itu? Pernah? Ginilah. Sebab ulama tengok benda tu harus. Nak mula di mana dulu? Supaya murid ni
boleh pandai, boleh cepat faham, boleh baca dengan baik. Kenapa? Kerana pandai mengeja huruf dan mengenal baris. Ha, gitulah hukum Al-Quran. Ya, sebab minta maaf lah, kadang-kadang kita pun wallahualam lah, harap-harap Allah bagi kita faham dengan sefaham yang benar, faham yang betul. Sebab ada orang ni sikit-sikit dia, ah ini ni apa ni? Ini macam mana ni? Ha, ni kan isu sekarang kan dalil. Isu, ah betul juga tu. Isu sekarang kan, ah sikit-sikit minta dalil. Ah ni mana dalil ustaz? Ustaz cakap ni mana dalil? Tuan-tuan dan puan-puan, hidup ni ada benda yang ada dalil, ada benda yang dia tak ada dalil. Macam mana pula? Macam tu lah. Ya. Kalau saya tanya puan-puan, puan-puan pernah tak minum kacik Fatimah? Pernah? Tak pernah. Habis yang badan sihat tu minum apa? Minum itu. Ha. Ada orang saya, ustaz, ada orang lelaki dia minum tongkat Ali. Oh, sihatlah badan saya ustaz, minum tongkat Ali ni. Mana dalil? Minum tongkat Ali minta dalil. Tak adalah, kita bawa contoh lah. Ada benda ada dalil, ada benda tak ada dalil. Ya. Ya. Ada benda yang dinamakan fadilat, ada dalil. Ada benda yang dinamakan khasiat, tak ada dalil. Khasiat ni kita makan, tahulah khasiat dia apa. Ada sains, ada sains. Betul. Ah, itu orang moden cakap sekarang kan. Ah, kita cakap orang bahasa orang lama, dia orang tak faham. Ya, ada ilmu-ilmu yang membuat pembuktian terhadap satu-satu benda, penelitian, pengkajian, sains. Ya. Bahkan kalau bahasa apa dipanggil ni, ini kalau saya silap tuan betulkanlah ya, sebab saya yakin puan-puan lagi faham. Bahasa Inggeris, ilmu yang sebenar-benarnya dia panggil apa? Bukan sains. Dia ada knowledge. Knowledge ni sekadar pengetahuan biasa aje. Ya, dia ada knowledge, I ada knowledge, you ada knowledge. Ya, tapi ada ilmu yang kita dapatkan ilmu itu secara pengkajian, penelitian tentang bukti-bukti, dalil, ada dalil, ada bukti. Tapi sains pun hanya mengkaji apa yang ada Allah dah bagi. Ya. Pun Allah bagi, kita mengkaji. Ya, bukan kita yang orang pertama menemukan benda tu. Benda yang sudah sedia ada, kita buat pengkajian dan membuktikan apa yang sudah sedia ada. Ha. Jadi ada orang ni semua benda dia nak minta bukti. Terutamanya dalam beberapa perkara yang berkait dengan amalan. Contoh, amalan contoh. Ha, ni kita kata nak baca satu juzuk satu hari, nak baca surah mana dulu, mana dalil? Dalil tadi dia ada dalil ni pula, ada dalil khusus, ada dalil umum. Dalil khusus, ada dalil umum. Dalil khusus, contoh kita kata dalam bacaan Quran, Nabi suruh kita baca surah Al-Kahfi hari atau malam Jumaat. Ha, itu khusus. Selebihnya Nabi cakap apa pasal Quran? Selebihnya Nabi cakap Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nak baca surah mana? Bacalah surah mana-mana pun. Sebab ada dalam ayat Al-Quran mengatakan Faqra'u ma tayassara minal Quran. Hendaklah kamu baca apa yang kamu rasa mudah daripada Al-Quran. Sebab tu orang dulu dia mudah baca surah Yasin. Kerana surah Yasin selalu dibaca. Ya, masa hidup pun baca Yasin, masa mati pun baca Yasin. Oh, dia mudah ingat. Mana dalil? Dalilnya tadilah, ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Baca Quran, nak baca surah apa dulu? Bacalah surah mana dulu. Nak baca berapa ayat? Bacalah berapa ayat. Nak berhenti kat mana? Ha, berhentilah rasa mana-mana. Ya? 5 ayat rasa menguap. Ha, berhentilah. Ya? Rasa penat. Ha, berhentilah. Tapi dah baru 5 ayat baru rasa kuat. Oh, bacalah. Dah satu juzuk ni rasa semangat. Ha, bacalah lagi. Sebab dia dalil, ada yang dalil umum, ada dalil khusus. Ada yang dalil qat'i, dalil yang putus. Tak boleh dibahas lagi. Ada dalil yang zanni, dalil yang boleh dibahas, diperbincangkan. Ha, jadi kalau kita nak cerita perkara-perkara begini di hadapan orang awam, ha, ya, dia kena buka kitab yang khusus. Ha, tapi kita sekarang ni kan, kita belajar taklah nak jadi mufti kan? Kau ada rasa nak jadi mufti? Nak jadi qadhi? Yang tu kena belajar khusus. Jadi yang duk cerita pasal dalil ni, ah, you kena pergi masuk. Kalau di Mesir, dia ada satu tempat namanya Darul Ifta. Apa mana Darul Ifta? Satu pusat pengajian bagaimana nak keluar fatwa. Yang tu memang betul-betul mengaji dalil. Pembahagian dalil, sumber dalil, apa semua sekali.
Ha, tapi untuk masyarakat awam, kita kena bagi tahu juga, kalau yang ada dalil, kena ada dalil lah. Yang umum-umum lah, yang khusus-khusus lah. Yang kitab mana, kita sebutlah kitab mana. Ha, tapi kalau nak mendetili lagi, ya pada dalil itu ada huruf apa, pada dalil itu ada perkataan yang bagaimana, apa ditambah pada perkataan itu, ha, yang ni kita kena detailkan. Sebab tu saya nak sebut bahawa, boleh tak zikir Allah, Allah harus hukum dia. Mana dalilnya? Ada dalam dua surah. Ya? Iaitu hendaklah engkau sebut nama Allah. Okey, ada hadis ya, tapi hati saya tak nak bahas lagi. Baik, apa kelebihan dia? Maka zikir Allah Allah ni kelebihan dia, dia boleh buka pintu untuk mengenal Allah. Pintu tu pula bahasa kiasan. Ha, macam pintu rezeki. Ha, dah beli pintu rezeki. Ya, pasang kat rumah, pagi-pagi keluar ikut pintu tu, baru ada rezeki. Jangan keluar ikut pintu rumah. Begitu ke? Begitu faham dia. Dia kadang-kadang wallahualam, minta maaf saya sebut, wallahualam lah. Ya, kadang-kadang mungkin kita sebut itu tepat atau mungkin tak tepat. Kita dulu ni, generasi kita ni kan, puan-puan generasi awal sikit kan. Saya ni kemudian sikit aja. Ya. Ha. Puan-puan 60. 67. Oh, jauh sangat. Ha, saya 40 lebih. Tak jauh lah. Kita katakan. Tapi generasi baru ni, dia nama apa? Ha, ni ni ni, yang ada dua kan. Ha, ni generasi baru ni. Ha, ni dua ni generasi baru ni. Dia panggil generasi apa sekarang? Generasi apa dah? Z. Dulu, dulu kan di generasi Y kan, dulu generasi Y, generasi Z. Ini yang baru lahir ni generasi apa pula? Z kuasa 2. Ha. Orang sekarang ni saya perhatilah, wallahualam, mungkin puan-puan lagi faham lah kan, sebab puan-puan anak-anak dah besar. Saya tengok generasi sekarang ni, dia tak boleh bahasa kiasan. Dia kena direct. Ha. Saya duk tengok anak saya, tapi tak tahulah, takut dia tak besar sangat lagi. Ha. Ha. Kita kata, eh, kenapa nampak bersepah ni? Dia tak faham. Kita zaman dulu, mak kata, kenapa bersepah ni? Ha, kita tahu dah, mak suruh simpan, mak suruh bersihkan. Ha, kan? Dia tak. Kita kena cakap, simpan, bersihkan. Kalau kita kata, simpan ni, gelas ni simpan, dia pergi simpan saja, dia tak bersihkan. Kan? Kita kena cakap, simpan dan bersih. Setelah bersih, ha, tolong susun balik. Ha, baru dia faham. Wallahualam, tak tahulah, yang dua orang ni cepat faham kan. Wallahualam, kita pun tak tahu. Betul ke? Cuba tengok cucu tu. Sebab bila mana kita mengajar, kita buat perumpamaan, ada respon daripada generasi baru ni, dia orang tak faham. Ha. Jadi kadang-kadang perumpamaan pintu. Ada pintu rahmat, ada pintu rezeki, kan? Termasuklah pintu mengenal Allah. Ha, berapa inci pintu tu? Ah, sudah. Ha. Sebab tu dalam Quran, Allah kata apa? Allah cakap orang perempuan ni dan orang lelaki ni adalah pakaian masing-masing. Kan ada satu ayat Quran tu kan? Isteri-isteri kamu adalah pakaian bagimu, wahai suami. Itu perumpamaan yang Allah buat. Tapi tak tahulah orang sekarang tak faham. Oh, isteri awak pakaian kepada awak ya. Pakai apa? Baju kurung. Isteri awak tu pakaian kan? Ha, baju apa baju dia? Baju kurung. Tak. Sama juga ladang. Ya kan, Allah kata, nisa'ukum harsul lakum. Isteri-isteri kamu itu adalah ladang-ladang bagi kamu. Ha, ladang apa? Ladang sawit ke ladang getah? Bukan itu maksudnya. Ha, jadi ayat-ayat Quran ini ada kadang-kadang boleh difaham secara zahir, literal. Ada tak boleh faham secara literal. Ha, sama juga dalam kita bab mengajar. Jadi zikir Allah Allah ini, dia boleh buka pintu untuk mengenal Allah. Babul ma'rifah, pintu mengenal Allah. Berapa nak baca? Nak baca 1200 kalau saya terima daripada guru saya. Ha. Tapi kalau lebih boleh ustaz? Ha, baca dulu yang tu. Ya, yang tu pun tak tahu boleh baca ke tak, dia nak minta lebih dah.
Kan? Ada pelajar-pelajar saya kat madrasah tu. Ha, amal ni. Berapa kali Ustaz nak amal? 3 kali pagi, 3 kali petang. Eh, kita dapat apa Ustaz kalau amal? Saya kata amal dulu, baru tahu dapat apa. Ni dah lah tak amal lagi. Dia dah tanya nak dapat apa. Ha. Dia pun cakap, Ustaz kalau tertinggal, amal dulu. Tak baca lagi, tak amal lagi, dah tanya tertinggal. Nampak sangat. Ha, saya ingat ada satu kali saya ada tuan guru saya tu, dia suruh ada seorang buat satu kerja. Dia suruh orang buat satu kerja. Ya, kita dengar ajalah dia berbuat tu. Orang tu cakap, "Eh, susah ni tok guru." Tuan tu cakap, "Pernah buat ke belum?" "Ah, belum." "Dah buat?" "Belum juga." Habis yang tahu susah tu, kena marah kat tok guru, kena marah. Ya, awal-awal lagi susah. "Dah buat?" "Belum." "Dah pernah buat?" "Tak pernah." "Habis yang susah tu tahu kat mana?" Orang cakap, "Ha, sudah." Ha, jadi kita macam tu juga. Boleh insya-Allah ya. Ha, ni lama tak jumpa ni, banyak sembang sikit ni. Kan, tapi nak bagi tahu supaya oh macam, tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan boleh faham insya-Allah. Ya, boleh faham. Cuma saya cakap bukan nak rendahkan generasi baru yang ada. Mereka ada kelebihan masing-masing. Ya Allah lahirkan seseorang itu ada kelebihan. Ha, ya. Ha, macam kalau bagi benda ni kat kita ni, tak tahu nak buat apa ni. Ha, tapi Tuan Haji alhamdulillah, Tuan Haji dah laju ni, tengok ni, dua tingkat ni. Ha, kan, maknanya dah ke depan. Ha, saya tak tahu ni benda apa ni, tak tahu ni. Ha, tapi dah suruh letak ajalah. Boleh. Jadi ada kelebihan masing-masing, cuma patutlah kita belajar dulu. Dalam bahasa Malaysia dia ada perumpamaan. Jadi saya ulang lagi sekali agar tak salah faham. Bukan tuan-tuan dan puan-puan, tapi di luar sana secara live ni, ya, zikir Allah itu hukumnya harus. Ha, dan berapa bilangannya? Bilangannya mengikut pengalaman guru kita, baca 1200 kali. Hidup ni kan ada pengalaman. Dalam sehari. Mungkin orang tanya kita, "Ustaz, kalau saya bagi-bagi boleh?" Boleh. Lepas solat maghrib atau lepas solat subuh 200, solat zuhur 200, janji dekat-dekat nak tidur 200, campur 1200. Tapi sebenarnya zikir Allah ni 5 minit saja 1200. Ya. Ila Allah 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 Allah. Kalau rasa kat dalam baca macam ni. Allahu Allah. Ayat tu besok baru dapat 1200. Apa-apa pun, ni yang kita kata bila mana hukumnya harus, serah pada masing-masing. Dia nak baca cepat, dia baca cepat. Dia nak baca lambat, dia baca lambat. Dia nak alunkan bacaan itu, dia alunkan bacaan itu. Sebab hukumnya harus. Boleh? Dulu guru saya kadang-kadang baca cepat, kadang-kadang baca Allah. Ha, biar dia menyerap masuk dalam tu. Kadang-kadang baca Allah 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 Allah. Ha, baca boleh juga. Terpulang pada masing-masing. Tapi 1200. Siapa yang tetapkan ni? Yang ni pengalaman daripada guru kita semasa dia beramal, maka itu bilangan dia. Selebihnya serah pada kita nak tambah berapa. Sebab hukumnya adalah harus. Tapi kalau nak dapat fadilat, itu kelebihan dia. Macam bilangan, kita kata nak baca Bismillahirrahmanirrahim, ada satu kelebihan Bismillahirrahmanirrahim ni, untuk antaranya untuk kuat ingatan. Berapa kali nak baca? Baca 19 kali. Kenapa baca 19 kali? Kerana Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kalau tidur baca 21 kali supaya lena tidur dan selamat bangun. Kan? Bukan selamat tidur selama-lama. Selamat. Banyak dia, sebab tu angka ni adalah hasil daripada pengalaman. Doktor bagi ubat kat kita, puan, ubat ni kena makan 2 biji. Sekali makan 3 kali satu hari. Mana dalil, doktor? Saya tak nak ikut doktor.
Saya nak ikut doktor. Saya nak makan 3 biji satu kali makan. Saya nak makan 5 kali. Ha, silakanlah doktor kata kalau nak cepat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, setiap orang ada ilmu dan setiap ilmu ada ahli, kan? Ada pakar, ada ahlinya. Setiap benda ada ada ilmu. Ni dewan kita ni. Ada ilmu nak buat dewan ni. Ya. Jangan pandai-pandai nak buat sendiri dewan. Kena buat masjid sendiri. Oh, nak buat bangunan sendiri. Tak ada ada ahli, ada ilmu dan ilmu itu ada ahlinya. Dan ahli ni ada ilmu yang dia dapat secara teori, ada ilmu yang dia dapat secara praktikal, ada ilmu yang dia dapat hasil pengalaman dia dalam bidang itu berapa tahun? 30 tahun. Ha, macam mana? Nak lawan dia? Saya nak tanya, doktor ni dah jadi berapa lama doktor? Dah berapa lama jadi doktor? Saya dah doktor ni 30 tahun. Ha, macam mana? Nak percaya? Okeylah, dah doktor dah 30 tahun, dah doktor kata makan 2 biji, saya makan 2 biji ajalah. 3 kali saya ya doktor. Ya 3 kali. Oh, insya-Allah saya akan ikut. Tu orang panggil orang apa? Orang bijak. Betul kan? Kerana apa? Kerana mengakui ilmu orang lain. Menghormati kepakaran orang lain. Ni tidak, dia ni baru mengaji 4 tahun aja. Ustaz mengaji 4 tahun. Kat mana? Kat Mesir, kat Jordan, kat Pakistan, kat mana? Dalam 4 tahun, 2 kali setahun balik. Bercuti. Ya. Orang dulu pergi mengaji, pergi saja, balik-balik habis. Berapa tahun? 15 tahun. Pernah dengar kan? Tok-tok guru zaman dulu mengaji kan? Pergi-pergi, balik-balik berapa tahun tuan guru duduk di sana? Di Mekah, 30 tahun. Pergi umur berapa? Pergi umur 15. Ha. Kadang-kadang 15 tahun dia pergi. Umur berapa pergi? 15 tahun. Balik-balik, balik umur 40, 25 tahun. Yang seorang ni pula pergi mengaji 4 tahun, balik 3 kali setahun. Raya haji balik, raya puasa balik, raya raya Cina pun balik juga. Ya. Tapi rasa bijak lebih pada orang lama. Betul. Ni sekarang ni, bukan apa ni saya nak sebut situasi dunia hari ni. Orang ni tak betul, yang ni tak betul, tok guru ni tak betul, tok guru ni tak betul, dia seorang betul. Orang ni masuk neraka, dia seorang masuk syurga. Ha, sebab itulah ni saya sebut benda ni, sebab benda ni agak-agak kita kata rumit untuk kita fahami, dan kalau nak terima hukumnya harus nak amal, amal, tak nak amal selesai. Okey, boleh? Ni tak, ni kita ni tak baca lagi ni mukaddimah baru ni. Ha, ada baca muka 120 ni, tak baca lagi. Okey, okey, saya nak baca ni. Lama lagi, okey lagi masuk. Baik, maka kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang lagi sekali. Nak amal silakan 1200 kali. Tapi masih ingat lagi tak muka 101 tu? 101 tu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tu kelebihan dia, dia buka pintu hati kita. Untuk apa? Untuk mencintai Allah. Berapa banyak bilangan? Juga 1200 kali. Jadi oleh kerana mungkin saya nak kata macam mana ya? Okeylah, lama kita terlalu lama cuti, kok kita pun dah lupa ingat. Ya, kalau lupa ingat okey insya-Allah. Ya, lupa ingat. Ah, tu okey. Kalau ingat lupa, ah tu tak okey. Boleh ya? Puan-puan jangan mula dengan zikir yang tadi dulu. Mula dulu dengan zikir la ilaha illallah dulu. Ha, kerana zikir la ilaha illallah ni, dia adalah zikir yang dikatakan tahap orang awam macam kita. Ha, kalau orang yang sudah ahli dalam zikir, ha, barulah dia zikir yang kedua yang saya sebut sekejap tadi. Ha, jadi lebih baik untuk orang awam macam kita. Siapa kita? Saya, kita semua. Ya, sebab kita bukan ahli dalam bab berkaitan dengan ilmu tentang zikir. Zikir ni dia ada satu ilmu. Ulama tulis satu kitab, tajuk dia zikir. Kalau Imam Nawawi, dia karang satu kitab, dia letak tajuk kitab tu Al-Azkar
plural kepada perkataan zikir. Al-Azkar, tolong cari buku tu, kitab tu, dah diterjemah dalam bahasa Malaysia, tapi diterjemah dengan meletakkan tajuk himpunan zikir-zikir. Ya, bukan sebarangan zikir ni, bukan kita, oh memang zikir ni mudah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi kena belajar. Ya, ada zikir empat pembahagian. Satu dibahagi, ada dua pembahagian. Maka empat ni ada lapan bahagian. Ada zikir pula, ada zikir umum, ada zikir khusus, ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir berjemaah, ada zikir berseorangan, ada zikir kuat, ada zikir perlahan. Memang detail zikir ni. Sebab tu kalau orang nak bercakap pasal zikir, kurang-kurangnya dia khatamlah satu kitab. Ya, kalau dia faham sikit-sikit, dia tak payahlah bercakap pasal zikir. Sebab tu ada orang sampai cakap zikir Allah Allah ni sia-sia, dia kata. Pernah dengar kan kisah tu kan? Ada YouTube. Ada orang cakap mana-mana orang yang zikir Allah Allah, dia kata sia-sia. Tak ada makna. Apa tak ada makna? Kita sebut Allah Allah itu kan nama Allah. Oh, isteri you, you sebut nama Allah, tak nak sebut nama. Ya, kalau sebut nama Allah sia-sia, nama isteri you sia-sia lah. Ni bukan puan-puan ni, you. Bukan you, oh, you. Anta. Ya, ada puan-puan boleh buka YouTube, cari siapa yang berkata zikir Allah sia-sia. Bukan orang sebarangan, ahli majlis fatwa. Belah-belah utara ke apa? Ya, kata sia-sia. Ha, sedangkan berapa banyak kalimah Allah. Bahkan orang nak meninggal dunia, di saat dia sakaratul maut, kalau kita duduk dekat dengan dia, ayah kita, mak kita, anak kita, kita sebut apa kat telinga dia? Allah. Oh, sia-sia. Kita ingatkan dia supaya dia sebut Allah, sia-sia. Ini orang tak faham. Ya, dia, sebab tu kita kata di akhir zaman ni, orang mengaji ada title tertentu sampai ke tahap yang tertinggi, tapi wallahualam tak faham. Kita bukan faham sangat pun, tapi kita ni kena minta faham. Sebab tu kena doa. Macam doa awal-awal tadi kan, saya doa Allah marzukna fahma. Ya Allah, engkau rezekikan kepada aku faham. Guru tak boleh bagi faham. Guru boleh mengajar. Anak murid juga tak mungkin tak faham. Ya, kerana apa? Kerana anak murid, kalau guru pun diberi faham oleh Allah, mana lagi anak murid. Maka sebab tu kita kena minta faham. Allah marzukna fahma wal ilma, dan minta ilmu. Kalau Nabi, dia minta faham, minta ilmu. Kerana faham itulah ilmu. Ya, sebab ada orang ada ilmu tapi tak faham. Ha, pelik. Kan? Ada tak? Dia ilmu banyak ustaz tapi tak faham. Jangan. Betul? Ilmu banyak tapi tak faham, betul? Ya. Kalau dia faham, kenapa dia boleh kata Allah, Allah tu zikir, Allah itu sia-sia? Kenapa dia boleh cakap? Sedangkan Allah itu, lepas tu dia kata zikir Allah tidak sempurna. Subhanallah, Allah adalah satu nama yang sempurna. Kerana dia nama Tuhan yang sempurna. Sebab tu Allah kalau dibuang satu huruf di hadapan, masih lagi sempurna. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, itu nama lengkap. Cuba buang huruf satu, huruf Alhamdulillah. Mana huruf alif? Dah tak ada huruf alif. Tapi siapa di situ? Allah, segala puji bagi Allah. Maknanya nama Allah ni, buang huruf pun masih sempurna. Cuba buang huruf nama, tuan-tuan dan puan-puan. Nama apa? Nama contoh ni, contoh kan? Contoh guru saya selalu sebut. Nama contohnya nama apa? Contohnya nama Zainab. Cuba buang Z. Nama apa? Aina. Nama Nap. Cuba isi borang dengan nama Nap, diterima tak? Mana ada orang terima? Kenapa? Dah tak sempurna. Cuba isi borang. Borang apa? Borang kahwin. Ya, apa? Semak balik nama penuh dia. Ya, nama penuh. Ya, cuma saya buang satu huruf. Ha, nampak glamour sikit kan? Tak sah borang kita. Borang apa sekali pun lah, cuma contohlah gitulah. Boleh nikah tak? Tak boleh nikah. Sebab apa? Takut salah orang. Kenapa? Sebab suka-suka buang satu huruf. Kalau nama kita tak sempurna, tapi nama kita ni, kita ni makhluk, kita ni manusia, walaupun lengkap nama kita, tak tertinggal satu huruf pun, kita tetap tak sempurna. Allah sempurna. Kalau namanya lengkap pun sempurna, kerana dia Tuhan sempurna, buang huruf pun sempurna lagi. Ha, tengok. Tiba-tiba dia kata zikir yang tak sempurna, nak tak sempurna.
Ni orang yang tak kenal Tuhan. Bukan kita kenal sangat Tuhan, kita pun juga tak kenal Tuhan, tapi kita belajar dengan orang yang kenal Tuhan. Maka orang kenal Tuhan itu, dia memberitahu kepada kita bahawa Allah adalah Tuhan yang sempurna. Pada namanya, pada sifatnya, pada dirinya, pada perbuatannya. Sebab tu kalau kita tengok daripada Allah kepada diri kita, Allah kepada diri kita, diri kita sempurna. Kenapa? Kerana Allah yang sempurna yang mencipta kita. Tapi kalau kita tengok diri kita kepada diri kita sendiri, bukan dari Allah kepada kita, atau dari kita kepada Allah, kita tak sempurna. Kerana Allah itu Tuhan yang maha sempurna, kita sudah tidak sempurna. Kerana yang sempurna hanya satu sahaja, Allah. Boleh? Tajuk apa dah kita ni? Sebab itulah kalimah Allah itulah. Ha, jangan ikut suka nak sembang sebarangan, ya, kemudian dahlah dia salah faham, dia larang orang lain pula supaya tak faham sama macam dia. Ha, jadi hukumnya adalah harus. Tapi saya bagi tahu lagi sekali, kita orang awam. Ustaz sama. Ya, majoriti ustaz ni orang awam. Kita tahulah tahap ilmu. Kawan kita pun tahu kita banyak mana ilmu, kita pun tahu dia banyak mana ilmu. Jadi yang sama-sama tak banyak. Banyak mana? Tak banyak. Maka orang awam, kita orang awam sebab kita bukan ulama. Maka orang awam lebih dianjurkan, ha, yang ni lebih dianjurkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir apa tu nama dia? Nafi dan isbat. Apa makna nafi? Menafikan tiada Tuhan. Isbat, menetapkan yang Tuhan hanyalah Allah. Ha, sebab kenapa kita orang awam kena banyak zikir la ilaha illallah? Kerana ada ramai lagi orang awam yang bertuhankan selain Allah, maka dia kena nafikan. Ya ke ustaz, dia bertuhankan selain Allah? Ya, ada berapa ramai orang awam bertuhankan nafsu. Ya, dia patuh pada nafsu, dia lebih patuh pada Allah, kan? Berapa ramai orang awam bertuhankan harta? Dia tak kira halal, tak kira haram. Allah kata halal, haram ni dia tak peduli. Yang pastinya dia kaya raya dengan harta dia. Dia tipu orang ke dia apa? Itu bertuhankan harta. Ada orang bertuhankan manusia. Manusia cakap apa kat dia pun, melanggar perintah Allah pun, dia ikut. Kan? Ha, you ni, ha, you nak glamour tak? Okay, oh memanglah you nak glamour. Oh kalau you nak glamour, ha, you jadi pelakon. Tapi you kena pakai macam ni, macam ni, macam ni. You kena lakonkan macam ni, macam ni. Ha. Macam mana? Okay, you jadi couple. You couple dua ni kan? You bercinta dua ni. You peganglah tangan dia. You peluklah dia. You kan cinta. Peluk tak? Peluk. Ha. You ciumlah sikit-sikit. Ha. Jangan banyak sangat, sikit-sikit. Jadilah free kan, sikit-sikit. Astagfirullahalazim. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia patuh semua. Ha, kemudian okey, you cinta sampai episod 3 lah kan. Episod 4 you kahwin. You kahwin, okey. Ada apa? Ada edigan ke apa? Betul ke saya cakap ni? Ha, atas katil kan, suami isteri kan? Semua dia ikut. Siapa Tuhan dia ketika itu? Bahkan pengarah tu, wallahu alam, pengarah tu pun mungkin dah nak jadi Tuhan dah. Kerana dia suruh hamba Allah yang lain supaya langgar semua perintah Tuhan, dan orang pun ikut dia. Siapa Tuhan? Ini benda-benda bahaya yang sedang berlaku dalam masyarakat. Kenapa? Nah, sebab tu orang awam kena banyak zikir la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa makna tiada Tuhan melainkan Allah? Tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang dipatuhi, ditaati kecuali Allah. Ha. Dan segala-galanya lah. Boleh insyaAllah ya? Ha, jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan, zikir yang muka surat 102 tu, zikir dulu 101. Juga 1200. Moga-moga dia mencetuskan rasa rindu dan cinta kepada Allah. Sebab zikir tu dia buka pintu hati. Ha, dia buka pintu hati, dan hati tu tempat cinta. Dan tidak ada suatu cinta yang wajib yang kita kena ada dalam hati kita, cinta Allah dan Rasul. Ha, bila mana cinta Allah dan Rasul, barulah kita faham, patutlah ada orang ni dia bangun tiap-tiap malam. Kenapa? Kerana dia nak bermunajat dengan yang dicintai.
Saya ni samalah, kita ni samalah kadang-kadang kan. Kadang-kadang bangun, kadang-kadang tak, kadang-kadang susah. Susahnya nak bangun. Kenapa susah nak bangun? Ya kerana kita tak cukup cinta. Kan orang bercinta kan dia sanggup segala-galanya kan. Betul ya? Betul, orang bercinta dia sanggup. Dia sanggup tunggu. Dia sanggup berjalan berapa jauh. Dia sanggup beli apa saja. Dia sanggup buat apa saja. Lautan api pun dia nak renang. Kan? Cuba kita tengok. Orang yang bercinta ni. Ya, berbulan madu di atas pelangi. Wah. Macam-macam gaya dia. Kenapa? Kerana cinta. Semua tu bahasa-bahasa cinta. Tapi kenapa kita tidak boleh mencintai Allah yang mencipta kita? Kenapa kita tidak boleh merindui Allah yang sentiasa merindui kita, mengingati kita? Allah, dia tak pernah lupa pada kita. Kalau Allah lupa pada kita, dah lama kita mati. Ya, kerana dialah yang membekalkan. Bila mana dia ingat kita, dia ingat untuk kita bangun waktu pagi, maka dia hidupkan balik kita. Sebab tu waktu pagi kan kita hidup balik kan. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Kenapa hidupkan kita balik? Kita mati ke? Ya, ba'da ma'amatana, selepas kita mati. Semalam kita tidur tu mati, mati kecil. Malam ni nak mati lagi? Ha, tak usah, nak usah, nak tidur. Yalah, tidur tu mati. Siapa tahu, siapa bagi tahu? Kan Nabi ajar doa pada kita kan? Nabi ajar doa pada kita bahawa kita bangun tadi, bangun daripada mati. Maka bersyukur pada Allah. Allah yang menghidupkan kita. Maknanya kalau Allah lupa kepada kita pagi tadi, tak bangun dah kita. Maka Allah tidak pernah melupai kita. Kalau ada si A ni yang dia selalu ingat kat kita dan dia siapkan segala-gala untuk kita, mustahil kalau kita tidak mencintai dia. Betul kan? Ya, si A ni selalu ingat. Pagi-pagi dia call kita. Tanya khabar. Okey, tunggu sekejap. Kejap nanti sampailah roti canai. Kan? Kemudian kita dah makan. Ha, sampailah air. Dah minum, terima kasih. Kemudian dia tanya kita nak ke mana. Nak ke pasar, okey baik, dia bawa. Kemudian nak pergi apa-apa lagi. Semua dia jaga kita, sihat kita, sakit kita, makan dan minum kita, segala-galanya. Adakah kita tak mencintai dia? Mustahil. Bagaimana Allah? Tapi masalah sekarang, ada cinta tak dalam diri kita kepada Allah? Ada, tapi tak banyak, sedikit. Kenapa sedikit? Sedangkan Allah bagi kepada kita sesuatu yang tak mampu kita nak kira, nak hitung. Allah bagi pada kita ni sampai kita tak mampu, kita sendiri pun tak tahu nak berapa banyak dah Allah bagi. Betul ya? Allah bagi oksigen, berapa banyak dah kita hirup oksigen. Kalau kena bayar RM1 satu hari, agak-agak berapa juta dah kita nak kena bayar daripada awal dulu kita lahir sampai sekarang. Ke dah tak hirup oksigen dah sekarang ni sebab pakai mask. Saya setakat pakai mask ni ustaz tak bernyawa dah. Tak. Berapa kali kita berkelip, berapa kali kita denyutan jantung kita, berapa langkah dah kita sudah berjalan. Adakah kita berjalan sebab kita ada kaki? Saya ulang banyak kali di mana-mana tempat. Adakah kita berjalan sebab ada kaki? Tak. Cuba tengok ke hospital yang ada kaki dah tak boleh berjalan. Kalau boleh berjalan, yang ada kaki semua boleh berjalan. Pergi tengok ke hospital. Tuan Haji berapa lama dah ke hospital? 3 bulan. Ya, duduk atas katil ni ustaz. Boleh berjalan? Tak boleh. Cuba tanya satu soalan. Tu kaki ada, kenapa tak berjalan? Sebelum ni berjalan ada kaki kan? Sebelum ni berjalan dengan kaki kan? Ya. Tu ada kaki lagi tu, kenapa tak berjalan? Tak ada kudrat. Oh, selama ni berjalan bukan sebab kaki lah. Ya. Sebab kudrat yang Allah bagi pada kaki. Allah juga. Nak cakap apa dengan Allah? Maknanya terlalu memalukan diri kita sendiri kalau kita lupa Allah. Kalau kita tak rindu pada Allah, tak cinta pada Allah. Ibu yang lahirkan kita itu pun kita mencintai ibu dan ayah kita yang membesarkan kita. Itu pun kadang-kadang ayah kita jaga kita sepenuhnya. Tak. Ibu kita jaga kita sepenuhnya. Tak juga. Ibu kita dia suapkan makanan masuk dalam mulut kita. Kemudian makanan yang masuk dalam mulut tu dia tukar jadi darah, jadi daging, ya? Ada yang jadi protein, ada yang jadi karbohidrat dan sebagainya. Ada diasing-asingkan benda tu. Menyebabkan kita makin besar, makin besar. Mak kita pun terkejut. Cepatnya besar. Mak kita bagi makan aja, bukan mak kita bagi besar. Ya, ke mak kita yang bagi besar? Kalau mak kita bagi besar, kita yang dah jadi mak ni, baik kita buat besar-besar terus. Tarik. Satu hari, 3 kali tarik supaya anak cepat besar. Cepat tinggi. Tarik ke sini besar kan? Tarik ke sini, biar-biar tu. Kenapa? Siapa yang buat besar tu? Itu yang buat jadi besar, yang buat jadi cerdik. Puan-puan suap apa anak tu jadi cerdik? Dapat SPM 10A. Buat apa? Suap apa kat dia?
supaya akal dia sudah berkembang. Suap makanan supaya akal dia berkembang. Siapa yang pecahkan akal fikiran dia sehingga dia jadi bijak? Ada kita buat. Kadang-kadang berapa ramai ibu bapa di luar sana, ya dia yang menyebabkan anak dia jadi tak cerdik. Sepatutnya anak dia dicerdik, kerana Allah cipta manusia semua cerdik. Tapi dah dia pergi bawa anak dia ke tempat itu, ke tempat ini, dah kecil-kecil dah bawa pergi ke konsert dah. Nak cerdik macam mana? Kan? Ada orang, betul? Dulu kan ada fanfare dulu. Ingat fanfare zaman dulu? Sekarang ada lagi kan? Fanfare dulu kan semua ada konsert. Ingat lagi tak? Eh, ustaz pun ingat juga. Ha. Pergi, ingat dulu. Ada pernah satu kali tu kita pergi fanfare aja. Lepas tu ada konsert. Masa tu kumpulan-kumpulan rock ni, rockers. Ha, eh? Apa? Rocker apa? Rock kapak ke apa? Ke rock parang. Ha, dulu. Pernah satu kali saya lalu kok pentah tu, dia orang tengok, kita bukan lalu, saya bukan nak dengar. Ya saya dulu, jangan. Dulu mak saya garang dulu. Puan-puan pun sama lah kan, generasi dulu. Jangan, jangan main-main, jangan bergurau dah. Saya dulu ingat nak dengar radio, nak dengar menyanyi. Sebab kita duduk dengar, kita pergi sekolah kan, kawan-kawan menyanyi kan. Ni lagu apa ni? Oh, lagu Iklim. Tahu Iklim? Ha, suci dalam debu. Ke suci dalam debu? Debu apa? Debu tepung ke? Kan? Kita ambil radio, radio tu hanya untuk satu aja, dengar azan bulan Ramadan. Jangan dengar selain daripada itu. Tu mak saya dulu. Akhir sekali saya, biar dia tak ada kan, saya ambil radio tu, saya pasang, pasang paling perlahan, letak kat telinga bawah ni, atas ni letak, masuk dalam bilik, letak kain selimut ni, dengar ni. Kalau jumpa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha. Kalau jumpa. Ha. Mana tahu inna lillah. Saya solat. Saya solat. Tengok, mak tak ada. Ha, biasalah. Puan-puan pernah buat macam tu. Astagfirullah, saya masih ingat peristiwa tu. Tapi macam tu saya dah besar. Saya tingkatan pula. Saya darjah 2 ke darjah 3. Besarlah. Tu yang ingat. Tengok mak tak ada. Saya solat cepat. Bukan tak solat, solat cepat. Yang tadi dengar radio, memang kalau tahu, memang innalillah lah jawab dia. Yang ni solat cepat. Dia pun tiba-tiba dia muncul. Dah solat, dah habis ni, dah solat, dah. Macam mana solat? Ha, kita pun diam. Cepat kan? Ha. Dia pergi ambil penyapu lidi tu ni, besar ni. Dia pukul saya sampai kecil lidi tu sampai sini. Dia kata tak ada adab dengan Tuhan. Sampai kecil ni. Tapi saya alhamdulillah okey lah masa tu, okey. Tak lari lah. Saya nak cakap pun jadi tadi riak kan. Antara anak yang taat. Tak cakap apa, duduk. Bam, bam, kena atas belakang. Sampai kecil ni. Itu nak bagi tahunya zaman dulu. Tu pun otak tak betul mana sangat pun. Tak cerdik mana pun. Tapi zaman sekarang kita dah rosakkan akal anak kita daripada kecil lagi. Bawa ke tempat itu, bawa ke tempat itu, bawa ke Sungai Legun. Kita contohkan anak kita bercampur lelaki perempuan daripada kecil. Macam-macam pakaian kat situ, macam-macam perangai kat situ. Kita rosakkan akal anak kita yang cerdik. Sebab tu, mengaji tinggi tapi kurang cerdik. Tak hormat orang tua, tak hormat orang, rasa diri hebat, rasa dia berbangga dengan apa yang ada. Ini masalah antara salah satu contoh. Punca kenapa kehidupan hari ini. Ha. Ingat zaman dulu kan, oh subhanallah, budak-budak zaman dulu, apa khabar makcik, nak lalu sikit makcik ya, ya puan, minta jalan. Zaman sekarang ada? Zaman sekarang bukan minta jalan, buka jalan. Saya nak lalu. Ya, zaman dulu minta maaf makcik, nak cakap sikit. Oh sekarang jangan. Pakcik apa hal? Jangan. Kenapa? Akal sudah kekurangan, kematangan, lambat matang. Ya belajar baru ada orang dunia akhir zaman ni baru ada PhD.
tu sombong melangit. Orang lain 3 dah PhD. Orang lain pencin dah. Orang lain dah lama dapat PhD. Dah pencin dah, dah prof dah. Ya, profesor diraja dah. Dia baru dapat PhD. Oh, belagak. Orang lain semua bodoh, dia seorang pandai. Apa ni? Rosak. Ha, inilah ini contoh dia. Ha, banyak pula hari ni. Selalu ikut teks. Ha, ni ceramah nama dia. Yang baca kat sini mengaji. Tapi walau bagaimanapun, insyaAllah okeylah, okeylah kan. Dah lama kita ni. Ha, di satunya kuliah mula-mula ni jangan lama sangat. Takut boring lepas pada ni. Ha, kan? Ha, jadi okeylah. InsyaAllah saya sambung balik tajuk yang kita baca ni. Ha, kerana hari ni saya dipanggil apa ya? Cover balik yang lama-lama tu. Ya, supaya ingat, oh macam ni insyaAllah akan datang nanti kita detailkan tajuk ni, bagaimana hati kita mengenal Allah. Ha, ya, insyaAllah. Cuma saya pesan tadi, zikir dulu la ilaha illallah, la ilah 1200 kali. Moga-moga Allah buka pintu hati kita, maka dicampak rasa cinta kepada Allah, rasa rindu kepada Allah. Ha, ya, maka dengan cinta dan rindu itulah akhirnya kita akan menyebut namanya, dan tidak ada lagi nama selain daripada namanya dalam hati kita. Ha, dulu bercinta dulu kan, oh bukan main lagi. Ya, nama you terpahat di hati I selama-lamanya. Wah, ya ke nama you? Ke nama you, 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 you? Kan? Dulu bukan malah lagi. Ini bercinta ni kan, jangan cakap orang perempuan macam tu. Ya? Jangan berbohong. Cakap jujur. Ya? Hanya nama Allah dalam hati I. You, I letak dalam dalam apa? Dalam hidup I saja. Bukan dalam hati I. Boleh ya? Ni ni, adik yang baru-baru ni. Ingat ni. Jangan tipu orang perempuan. You lah satu-satunya, jangan. Ya, kerana Allah hanyalah satu-satunya. Betul? Ha. I akan bina mahligai. Mahligai apa? Tak payahlah. Ya, rumah apa yang ada itulah. Apa yang ada. Hidup dengan beriman pada Allah, bertakwa, balik akhirat, itulah syurga yang sebenar-benarnya. Ha. Dia janji macam-macam kan? Majlis macam-macam. Ha, ni benda-benda begini ni sebenarnya, kenapa? Kenara kita, hati kita dah jauh pergi. Kalau hati kita dengan Allah, ya, kita akan mencintai seseorang kerana Allah. Kalau hati kita dengan Allah, kita akan rindu seseorang kerana Allah. Kalau hati kita dengan Allah, kita akan menjaga seseorang, isteri kita, suami kita kerana Allah. Ha, itu pentingnya Allah sebagai kunci kehidupan. Ya. Berapa ramai hari ni orang bercinta 7 tahun tapi kahwin seminggu. Kenapa? Kerana tidak kerana Allah. Tapi berapa ramai dulu tak bercinta pun, ya kahwin, ya tak bercinta. Bercinta selepas kahwin, tapi kahwin kerana Allah, kerana taat pada ibu dan bapa, sampai hari ini kekal. Kerana lepas tu dia mengenali, dia mengikat kehidupan dia dengan kalimah Allah. Dan akad nikah tu kan dengan kalimah Allah. Maka dia kekal sampai sekarang. Ha, kerana Allah itu akan mengekalkan. Kerana Allah itu Tuhan yang maha kekal, dia akan kekalkan kita di syurga selama-lama. Ha, setakat tu dahulu insyaAllah. Ada soalan? Tak payahlah ya soalan ya. Buka soalan kemudian tak payah soalan. Kalau ada boleh tanya, kalau tak ada tak apa. Kita sambung akan datang nanti. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzukna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.